kenapa? Kamu nyoba jadi putri duyung lagi? Sis, kamu bau. Kamu pikir aku gak tahu? Tenang, aku bantuin. Pertama-tama, mandi. Pegangan ya, Barbie. Ini bakal jadi perjalanan yang gak mulus. Beres. Cakep. Alisku. Ah. Waduh, Barbie. Akan kuperbaiki. Makeover alis kilat akan mengubah semuanya. Sukses. Sekarang kita ke bulu mata. Kita mesti pindahin alismu agak ke bawah. Tampak lebih baik. Lanjutnya apa ya? Ah, bibirmu. Bahagia banget. Kita lihat yang bisa kita lakukan. iPhone, aku nggak butuh ini. Aha, aku hanya butuh lilin mainan. Akan kubentuk lilin mainan ini jadi yang kuinginkan. Saat ini, kita butuh bibir baru untuk Barbie. Akan kubuat lebih pink dan lebih tebal. Ayo kita coba. Wow, tampak bagus. Kamu siap untuk potong rambut? Tidak! Ah, tenang. Kan rambutmu perlu dipotong. Kamu cukur semuanya. Rambut boneka nggak cocok untuk gaya ini. Kamu perlu rambut merah. Percaya deh sama prosesnya. 1, 2, 3. Tada! Aku suka. Tapi aku masih butuh ekor. Lagi kukerjakan. Pertama, ambil pulpen dan karton. Lalu, gambar bentuk ekor putri duyung. Harus pastikan ukurannya untuk boneka. Jangan sampai jadi ekor raksasa, ya enggak? Sekarang hati-hati ya dengan bagian ini. Ambil pisau tajam dan potong gambarnya. Selesai. Sekarang bagian yang seru. Dekorasi, wow! Kita ingin semua tertutup payet. Nah, ambil kerang dan taburkan di bagian ekornya. Jadinya kita tetap sesuai tema. Lihat kilauannya. Kami siap mengarungi 7 samudra. Berenang, Barbie, berenang! Halo, pemirsa Atlantik. Mari kita ciptakan putri duyung yang sempurna. Wahahaha! Aku bisa dapat Nobel dengan karyaku ini. Ayo, bangunlah Arielku. Hah? Gimana aku? Dia hidup. Oh. Astaga, gimana caranya keluar dari akuarium raksasa ini? Hei, mau kemana sayang? Ayo singkirkan airnya. Astaga, apa yang terjadi dengan ekorku? Aku terlihat seperti manusia. Ambil anak ini. Oh sayang, mama akan jadi ibu yang baik. 15 tahun kemudian. Baik, selamat datang di rumahmu sayangku. Wow, keren. Baunya seperti ikan. Aku mau lihat-lihat. Aku kenal nih. Halo Tuan Krabs, kasih tahu aku resep Krabby Patty dong. Wow, tajam juga. Wow, bonekanya lucu. Ma, kok dia punya ekor? Cukup sayang, mama ambilin makanan dulu ya. Aneh. Wow, mainan ini aneh juga. Oke, makan apa ya hari ini? Hidangan rumput laut. Sempurna, dia pasti suka. Makan malam sih. Oh, apa yang terjadi di sini? Mama, lihat. Wow. Jangan khawatir sayang, biar mama bantuin. Aku nggak bisa nafas. Selesai, oke? Ayo makan. Ya, aku lapar banget nih. Kelihatannya kayak muntahan nyahuk. Jorok. Makanannya kok gini sih? Aku nggak bisa makan rumput. Minum air putih dulu, Gi. Oke. Aku perlu menyegarkan mulut setelah hidangan yang tadi. Apa? Jorok. Ini apaan sih? Kelihatan menyeramkan. Ups, air garam. Ini untuk tanaman. Lihat. Jangan khawatir, bunganya lagi tidur. Oke, waktunya tidur. Apa amat sih? Apaan tuh? Siapa di sana? Oh tidak, ada yang datang. Halo, Messi.
Mama bawain boneka. Makasih, Ma. Betul, sayang. Astaga, naga. Tempat ini aneh abis. Oh, telingaku. Suara apa ini? Oh, tidak. Suaranya dari kamar mandi. Oh, tidak. Ada yang butuh bantuan, ya? Oh, ya ampun. Mama, kok ngeringin kaki sih? Hai, sayang. Ma, Mama lagi apa? Cuma ngeringin rambut. Nah, sudah kering. Oke lah, kalau begitu. Mencurigakan. Tingkah laku Mama aneh. Aku harus cari tahu siapa Mama sebenarnya. Mari pecahkan misteri ini. Oke, kenapa Mama ngeringin kakinya? Dan kenapa Mama cuma minum air garam? Beneran rumit nih. Sekarang kalau semua petunjuk ini digabungin, aku tahu, Mama adalah ikan. Misteri terpecahkan. Sempurna. Apaan tuh? Oh, bukunya kok tua banget ya? Wow, pasti ada foto Mama pas sekolah dulu. Oh. Wah, kok kayaknya cupu ya? Ini Mama bukan sih? Gak mungkin. Kok dia sedih sih? Putri Duyung aneh. Kami gak suka Putri Duyung. Putri Duyung bodoh, aneh. Oh, Putri Duyung. Tapi Putri Duyung gak ada dalam kehidupan nyata. Biar ku cek dulu. Apaan tuh? Sulit dipercaya. Mama adalah Putri Duyung sungguhan. Upsi. Aku paham sekarang. Astaga. Biar Mama jelasin. Dia pasti gak sayang ibunya lagi. Luar biasa. Kok bisa-bisanya Mama nyembunyiin rahasia ini? Aku anak Putri Duyung. Wow, aku suka Putri Duyung. Aku mau jadi Putri Duyung. Dan aku tahu bagaimana caranya. Aku punya rencana makeover khusus. Oke, dimulai dengan rambut Putri Duyung. Rambutku ditata kayak apa ya? Mikir dong, mikir. Oh, wow, rambutku boleh juga. Terus apa lagi nih? Apaan tuh? Mari lihat lebih dekat. Keren, sekarang ayo masuk ke dalam air. Wow, ada banyak perhiasan di sini. Saatnya menyelam. Wow, seger juga nih. Ya ampun. Yah, tangkapan bagus. Akulah pemburu harta karun sejati. Wow, rambut gaya baruku sangat fantastis. Jepit rambut Putri Duyung emang luar biasa. Bagus, selanjutnya apa? Oh, aku tahu. Putriku membenciku. Oh, itu yang ku cari. Maaf, Ma. Pinjam stokingnya bentar ya. jijik. Apa? Sempurna. Pas buat makeupku nih. Pasang di kepalaku terlebih dahulu. Kayak pencuri. Ya kan emang dicuri dari Mama. Mari gunakan beberapa warna ini. Pilih warna biru. Bikin sisik Putri Duyung yang sempurna. Hei, aku kayak avatar ya. Sudah selesai. Lepas yuk. Keren, aku udah kayak Mama nih. Sisiknya kayak beneran. Terus apa lagi nih? Ganti baju dulu, ah. Aku punya ide. Cari di mana ya? Oh, tunggu sebentar. Mari lihat sekeliling seperti pusaran air. Pakaian kerang itu cantik banget. Pakai, ah. Suara apa itu? Oh, astaga, gaunku. Ya ampun. Gak apa-apa kok. Bisa pakai outfit yang satu ini. Aku terlihat seperti putri laut. Pilihan yang sempurna. Astaga. Apa yang harus kulakukan dengan kakiku? Oh, tidak. Harus ngecek rencanaku lagi. Oke. Paham. Aku butuh ekor. Wow, ada celing film nih. Pas banget. Ideku emang brilian. Oke. Bungkus rapat kakiku dengan plastik ini. Lihat, aku akan jadi mumi Putri Duyung. Oke, udah cukup nih. Sekarang, yuk periksa hasilnya. Ada yang kurang.
Aku butuh beberapa warna. Aku punya ide. Maaf ya, tujuanku baik kok. Wow, lihat ekor yang mewah ini. Hasil makeup Arielku cakep juga. Sekarang udah siap nih. Tunggu aku, Kerajaan Samudra. Mama bisa jelas. Oh, wow. Sayang, kamu cantik banget. Aku mau jadi putri duyung kayak mama. Mama bisa bikin kamu jadi putri duyung sungguhan. Pakai nih, dan kamu akan jadi putri duyung sungguhan. Makasih, Ma. Bentar dulu deh. Wow, janggut Poseidon. Cobain, ah. Senyum depan kamera. Oh, astaga. Aku datang. Itu dia, aku bisa lihat. Sebentar lagi kamu pulang. Aku selamatkan kamu, nak. Dapat. Bilang A. Beneran kayak mutiara deh. Selesai. Aku siap menaklukkan daratan. Tunggu sebentar. Apa ini? Ini bukan trik sulap, guys. Au. Kok kamu bisa di situ? Siapa yang pesan salad laut? Kamu, ikut aku. Hah? Apa? Ini pertanda dari Dewa Laut. Pas yang kubutuhin. Saatnya nyari harta karun. Iu, ini dari kupingku. Mendingan, apa di hidungku juga ada. Mancing yang hijau-hijau lagi. Oh, astaga. Oh, Timmy. Oh, maaf banget. Apa katamu? Cium. Gini lagi. Ikut aku. Waktunya motong rumput laut. Ayo coba lagi. Ini jelas bergelombang. Beres deh, bersihnya. Wow, gimana kalau ini? Aku nyanyiin jenggot Jason Momoa. Keren. Aku cantik. Yeay. Astaga. Apa itu Great Barrier Reef? Aku harus usaha. Enggak, aku butuh rencana yang lebih baik. Nah, ini. Yeay. Kita buat keajaiban dengan krim ini. Mungkin akan butuh berember-ember. Sekarang cukurnya. Hati-hati, ini tajam banget. Selesai. Yeay. Rasakan irama lautnya. Wajah baru. Aku bisa milih juga. Bantuin dong. Ini pemenangnya. Mari kita coba tempel ke muka. Yuk mulai. Gak serem kok. Siap melihat hasilnya. Sang Ratu Lautan dan Ratu TikTok. Itu aku. Oke. Aku butuh gaya rambut baru. Kayaknya aku punya ide. Astaga. Harus cepet nih. Kamu. Aku rapihin dulu. Ngomong sih gampang. Gak bisa. Butuh rencana baru. Butuh rencana baru. Wow. Mau apa kamu di sini?
Kamu perlu hairspray. Makasih. Duh. Coba ya. Pop. Oke. Ah, sip. Ow. Apa lagi sih? Bersinar terang seperti anglerfish. Ini cover lagu terkenal versi laut. Aku akan jadi putri hanya dengan beberapa klik. Yes, sis. Dadah. Tunggu. Aku anak buah Davy Jones. Harus disingkirin. Ya ampun, insting. Aku nggak boleh kalah. Bingo. Udah kayak sihir. Aku jenius kan? Gak usah dijawab. Ew. Wah. Bau apaan nih? Kayaknya aku punya sedikit masalah bulu badan. Aku urus dulu. Ini adalah bagian ASMR dari videonya. Silakan duduk dan nikmati. Wah, aku akan punya kaki yang sempurna. Maksudku ekor. Berhasil, berhasil. Beres. Yang kecil-kecil ini. Aku tangkap ya kamu. Hempaskan. Kamu ikut aku juga. Aku tambah jago ginian. Iu. Dadah teman-teman. Aku siap. Aku keren. Bagian belakangnya kurang. Chloe, aku punya bokong untukmu sayang. Oke. Udah kayak ikan di luar air. Aku datang. Apa? Aku bilang aku punya bokong untukmu sayang. Apa? Kita cobain aja kali ya. Gimana ya? Boom. Oke. Gak bakal salah pakai glitter. Satu demi satu. Goyang ikan kecil. Sudah. Tunggu, aku mau itu. Wow, coba. Cara makainya gini. Yeay. Apa? Aku tahu harus gimana. Segampang itu. Putri duyung kecil. Mendingan deh. Butuh perbaikan. Aku harus cuci kakiku. Kok tempatnya pas banget ya? Gosok-gosok sampai rontok semua. Jadi ingat waktu jalan di atas kerang di rumah atau berenang di atasnya sih. Sekarang dibersihin deh. Pakai tangan untuk bersihin lebih baik sih. Tapi siapa juga yang pakai tangan? Yeay! Bersih banget. Lanjut. Boom. Pelindung lautan dan langit, berikan aku kekuatanmu dan kematian musuhku. Terimalah salam hormatku dan aku berdoa agar aku terlihat imut. Yeay, doaku terkabul.
Sekarang saatnya menangkap ikan yang nyebelin itu. Ini dia, pelan, pelan, dan... Hei, cowok. Kamu cantik banget. Sini deh. Apa kamu naksir aku? Acik! Cangkang ajaibku. Astaga. Tidak. Tunggu. Tidak. Harus kuperbaiki ini. Ayo. Iya. Begitu, lakukan sihirmu. Berhasil. Oh, tidak. Aku jadi manusia. Ini petaka. Apa ini? Checklist. Wow. Aku tahu harus apa. Mulai dari make up ya. Oh, gede banget. Selamat tinggal. Ini pasti butuh waktu lama. Wow, mutiara. Untung aku punya banyak jerawat. Bagus. Sekarang tambahin teh. Mencetin jerawat bikin aku haus. Tuangin aja teh ke mutiara ini dan beres. Dan aku butuh sedotan pastinya. Sekarang bubble tea-ku udah jadi. Bagus. Menjijik. Apa itu? Spons mandi. Bagus. Aku mau pakai ini buat bikin make up-ku. Pertama, taruh di wajah kayak gini. Selanjutnya, sedikit glitter. Bagus. Aku taruh di... Kosong. Harus gimana dong nih? Tunggu sebentar. Aku tahu. Tolong aku, burung kecil. Aku peras dikit ya. Wow, ini warna yang sempurna. Aku cuma butuh sedikit lagi. Sempurna, inilah yang kubutuhkan. Aku mau taburkan glitter di dahiku. Kemudian lanjutkan ke pipi kayak gini. Cantik banget kan? Cantiknya. Lihat detailnya. Tapi ada yang kurang. Aku masih punya glitter. Aku tahu. Lumayan keren. Wah, gede juga tuh. Musik. Saatnya memutar lagu. 911, if you make me cry, 911. Wow, aku suka lagu ini. Wow. Apa itu? Bisa aku pakai ini? Slay, tapi ayo kita sisir. Sekarang gimana? Aku punya rambut yang indah. Mari kita lihat checklistnya lagi. Make up, cek. Rambut, cek. Sekarang tinggal pakaiannya. Ayo kita cari di internet. Bagaimana cara membuat ekor putri duyung? Sepertinya cukup mudah. Kasih aku 5 menit. Aku bikin DIY aja sendiri. Pertama, taruh kantong seperti ini. Ini tempat aku mencampur semua bahan. Semoga cukup buat semua sisik ini. Harus pastiin cukup buat ekorku. Sekarang mari kita campur. Buat otot ini bekerja. Aku datang. Pastikan semuanya tertutup. Kita mau setiap bagian jadi putri duyung. Wow, canggih. Aku punya ide. Too good for you. Took out a katakarakata. I'm too good for you.